Dulu pengen stay with you deh. Aku pengennya staycation. Bisik banget dah. Astagfirullahaladzim. Lu info sebelah yang enak lu. Lu gak tau, saya juga gak tau nih. Saya juga tidak menemukan sebelah yang enak di sini. Udah mulai balapan lagi. Iya nih, emang. Lihat deh, aku punya poni-poni guys. Poni tipis. Wah, kalau misalnya SNM nih, ini lepek banget nih. Yakin banget. Apa lah ya. Kok bisa gak suka madu? Karena apa ya gak suka madu ya? Karena gak suka aja sih. Karena apa ya? Emang dari kecil gak suka madu? Bukan karena trauma atau apa sih? Lu milih rambut panjang atau rambut pendek? Rambut pendek, karena gak berat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hemat sampo ya, ya bisa jadi lah. Udah makan, udah sarapan sereal tadi. Iya. Nanti makan nasinya jam 5 sore. Tumben cakep lu meski belum mandi. Lah emang gua cakep. Lah emang gua cakep. Oleh-oleh apa? Gue dari mana? Hapus make up lu. Lah, siapa yang make up? Nyalain lagu deh. Apa ya? Kapan JMT lu JMT kapan bikin konten di JKT TV lagi? Tanya JOT deh. Lagi ngapain lu? Lagi nyari lagu, bentar ya. Apa ya? Ini deh. Ada iklan gak ya? Ada iklan. Enggak baru bangun. Udah dari jam 10. Agak pecah ya. Ini apa HP gue yang begini? Ya, hanya lihat TikTok aku dong. Ini deh, ganti deh. Pecah banget. Apa ya? Ya udah, lagu kesukaan aku ya.
Bentar, lama wifi-nya. Emang iya? Emang nge-lag guys? Bentar. Hehehe. Emang patah? Hilang ya suaranya. Bentar deh, ganti lagu zaman kapan. Ini emang lagu dari zaman dulu itu gak sih? Kayak kesukaan semua orang gak sih? Oh iya, tadi tuh aku habis beli ini. Eh, enggak sih, ini bukan baru beli sih, tapi ini di mana ya? Jadi aku baru beli. Ini boleh disebutin merek gak sih? Aku habis beli ini. Enggak ada sih. Aku habis beli bodak, yes. Tapi datangnya agak kayak agak berdebu gitu loh. Kayak habis pecah, tapi nggak pecah sih. Ternyata dalamnya. Cuma agak overthinking aja ya, karena biasanya kayak gini. Ding-ding. Boleh nggak sih disebutin? Dinding. Sumpah kayak ini kan udah katanya ini kan lagi viral gitu ya di TikTok. Enggak tahu sih di TikTok atau di mana. Pokoknya kayak apa ya? Bagus gitu loh coverage-nya. Jadi aku coba, ternyata emang beneran emang bagus. Ternyata emang beneran yang cover gitu loh. Walaupun ya tidak mengcover semua dosa saya, tapi ya setidaknya kemerahan di muka tuh bisa hilang gitu. Sebut saja kami semua budek kok. Astagfirullahaladzim. Udah pakai? Udah. Lu diriku keluar dulu ya. Dia suka bilangnya keluar tapi tiba-tiba ada ini. Bisa ilangin dosa enggak lu? Tanya dah sama yang pemiliknya, siapa tahu dia keluarin yang buat menghilang dosa gitu kan ya. Cocok enggak lu di muka kamu? Cocok sumpah. Ini kayaknya aku, jujur aku enggak tahu ya kalau aku tuh skin tone-nya apaan. Terus kayaknya ini kuning gitu deh buat yang skin tone kuning gitu. Jadi di aku masuk aja sih. Jadi ya ini sebenarnya aku lagi pakai sih tuh kayak kalian bilang kan tadi aku kok kamu kayak kelihatan belum mandi tapi kelihatannya cantik ya enggak sih? Karena aku pakai ini. Tapi enggak make up, maksudnya cuma pakai bedak doang, cuma pakai ini doang. Tuh jadi kayak udah enggak kayak udah mandi kan saya emang. Tolong endorse saya ya. Ya, subscribe ya, tolong. Tapi beneran. Lu mah cantik selalu, yes.
sekalian review ya. Iya, tapi emang bagus sih, emang bagus. Tapi aku nggak pernah sih pakai yang, soalnya aku jarang pakai bedak padat gitu loh. Jadi kalau dipakai bedak di umur berapa nggak tahu, mungkin boleh dari remaja kali ya, nggak ngerti. Aku juga remaja kan, nggak ngerti. Tapi lucu sih, tapi kayak gede aja gitu. Bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa ya? Siapa tau pengen dibuka aja ininya. Nggak bisa deh. Kotak begini. Terus nanti aku pengen beli cushionnya juga karena ternyata bagus. Aku masih 18 ya, bener-bener. Iya kan, bagus buat kuliah Zoom. Aku masih 18 tahun deh nih. Spill harga lu. Kemarin sumpah lagi diskon. Eh ya gak sih, lagi diskon ya, jadi 108 apa 103 ribu gitu. Tadinya 120-an berapa gitu. Ya yes, jadi sejauh ini kan tadi aku makinnya tuh kayak jam, kayaknya 1 jam yang lalu deh. Gak usah bohong. Ih, siapa yang bohong, yeay. Soalnya aku kan punya bedak satunya lagi lah, pokoknya adalah itu tuh kering gitu loh di mukaku, kayak jadi kayak apa gitu, aneh gitu, pokoknya gak nyatu gitu sama kulit. Jadi ternyata kalau pakai ini bisa nyatu sama kulit ya. Gak tahu sih, coba aja kita mencoba sampai berapa jam kemudian. Ini lagi coba di bawah di AC ya, kan biasanya kulitnya kering kalau misalnya di dekat-dekat AC. Jadi kita coba saja, kelihatan fresh gitu. Yes, padahal pakai bedak doang. Nyatu sama kulit tuh gimana? Soalnya nih kadang kalau apa namanya, kalau pakai bedak tuh aku suka, kan kulit aku tuh sininya tuh kayak kering gitu ya. Di sini kering, kering-kering gitu, T-zone gitu lah pokoknya, kering gitu. Atau enggak berminyak, paling enggak berminyak, atau enggak sekalinya kering, kering banget kalau enggak berminyak banget. Terus ya, jadi kalau itu kayak luntur gitu loh di sini. Jadi kayak kulitnya ngelupas gitu. Enggak pakai bedak bayi lu. Hello. Nggak mungkin kalau misalnya ada sih orang yang pakai bedak bayi sih, tapi agak boleh nggak sih nyebut ini kayak agak, boleh nggak sih nyebutnya kayak agak ya omong kosong lah gitu kalau misalnya ngomongnya kayak bedak bayi doang tapi kulitnya semulus itu. Atau nggak emang yang skincarenya kencang ya. Gak mau. Belinya di mana kalau boleh tahu? Di banyak kok, di mana sih namanya? Apa itu namanya? Gak tahu. CFK. Itu tugasnya banyak banget, apa aku nikah aja? Itulah saran aku. Wah, wow, Marina sa. Apa itu? TB. TB itu apa? Iya, ada di shop. Itu aku belinya di shop. Tapi banyak offline juga, tapi kan sekarang enggak boleh keluar ya, lagi PPKM, lagi diperpanjang juga PPKM, jadi enggak boleh keluar. Jadi bisa lewat online shop apa aja kayaknya ada deh di semuanya. Jangan di pet shop, nggak bakal ada ya. Yang ngomong pet shop awas aja. Lu rambutnya model apa?
sumpah pada bilang kayak rambut aku wolf cut gitu kan. Padahal enggak tahu, sebenarnya enggak tahu sih, cuma karena aku emang yang cuma nunjukin gambar. Aku kan gambar gitu, aku kan nunjukin foto orang gitu ya, foto orang Korea gitu. Terus aku bilang aku pengen kayak gini. Ya udah, potong. Wolf cut. Ya, enggak, bukan. Kalau yang wolf cut tuh Adele tuh. Lu senang bertemu dengan kamu. Senang bertemu dengan kamu juga, Marina San. Aku nunjukin kayak gitu malah salah. Iya kan, gak wolf cut kan? Kirain crocodile cut. Gak dulu deh. Oh iya, terus bibir aku tuh gak pakai lipstick, guys. Tuh enggak. Cuma pakai lip gloss. Lihat. Ini ada kekuatannya, guys. Tapi ini lip glossnya tuh udah ada warnanya gitu, jadi enak. Jadi tinggal pakai lip gloss, tidak usah pakai apa-apa lagi. Tapi biasanya aku pakai ini sih. Ini keracunan Onil sih, sumpah. Ini keracunan Onil. Sini ini kayak warnanya tuh yang kayak coklat-coklat gitu loh, yang nude-nude gitu. Lipstick dan lip gloss. Lipstick itu biasanya sih ada kayak lebih buat pigmen warna bibir ya. Kayak gini. Ini kayaknya lip cream deh. Ini lip cream. Lip gloss. Kayaknya kalau lip gloss itu lebih kalau lip balm tuh lebih menyehatkan bibir gak sih buatnya, penggunaannya, ya gak sih? Oh ya, keracunan gak gitu ya. Kalau lip gloss tuh lebih kayak buat apa ya, ngerti gak sih, kayak basah-basah bibir gitu abis pakai lipstick. Kan biasanya kalau lip balm tuh dipakai ya sebelum pakai lipstick gak sih, biar lembab, melembabkan bibir. Kalau misalnya lip gloss itu kayak buat apa ya, kayak biar cetar aja sih. Kalau aku ya. Bye bye. Kok ini lambat banget ya lagunya? Kok lambat banget lagunya? Iya, lip gloss kan biar glossy kan bibirnya, jadi kayak bersinar gitu bibirnya. Kok lambat banget? Padahal gak dilambatin. Iya kan? Slow banget lagunya. Iya kan versinya kurang keras banget. Kurang cepet, iya kurang cepet. Spill lip tint yang gak bikin kering dong. Aku punyanya ada sih. Adanya lip cream gitu. Tapi itu bikin kering sih. Ya, aku sih pakai yang punya kamera ya. Enak sih. Itu boleh gak sih? Ya udahlah ya, karena ini kebutuhan ya. Jadi Juicy Pang yang mana ya? Juicy Pang apalah itu dibacanya. Yang tapi bukan yang lip creamnya, yang tintnya, yang mana ya? Yang apa ya namanya ya? Lupa deh. Yang mana ya? Enggak tahu namanya apa. Tapi bukan yang krim gitu. Lu pernah enggak? Memberi jelas so gagal gerak. Lu rekomendasi makan siang dong. Ayam bakar pakai sambal hijau dan sambal merahnya digabungin, wah gila.
Yang penting sih pakai lip balm sih dan suka nge-scrub bibir ya nggak sih? Kalau aku nge-scrub bibir tuh malah nggak pakai yang kayak beli gitu, pakainya madu sama gula. Bener-bener yang madu sama gula dicampur. Alami, alami. Terus pakai kol. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Suka pedes galau? Suka. Scrub berapa kali seminggu? Kayak 2-3 kali aja gak sih? Nanti kalau misalnya ini ketipisan bibirnya, kasihan nanti berdarah. Lu udah makan belum? Udah makan sereal tadi pagi karena tidak mau makan ya. Soalnya aku tuh kan sekarang kan lagi PPKM, you know why, kayak jadi abis dari pokoknya kalau di rumah tuh kan kayak ibaratnya pengen makan dulu ya kan, pengen makan terus. Nah di kosan ini waktu kok dia keskip, kaget. Iya lagi PPKM. Jadi bertambah berat badan ya jadinya. Nah kulitnya masuk-masuk nanti jadi over. Jadi mending kita merawat tubuh aja lah ya. Lo cowok kalau skincarean salah nggak? Enggak lah. Kenapa salah? Sekarang juga skincare kan banyak yang buat cowok. Lu pernah potekin bibir sampai berdarah? Pernah. Di sini sering banget di sini. Workout jalan enggak? Kalau di rumah jalan sih, tapi sekarang kan baru beberapa hari ya di rumah ya. Di rumah di kosan. Belum sih. Kan kemarin habis kegiatan juga ada ya, ada dance-dance juga gitu kan. Apa ya? Soalnya ini kan PPKM tuh kayak di kosan terus. Bahkan di kosan aku sengaja emang gak menyiapkan segala cemilan-cemilan gitu loh, karena takutnya malah nyemil gitu. Makanya kalau misalnya mau lapar makan gitu, gak makan, maksudnya makan nasi gitu, jangan makan cemilan. Atur pola makan juga kali ya. Iya bener banget. Gak masak hari ini karena udah di kosan udah gak bisa masak. Nanti aja ya diucapinnya pas fit call. Yeay. Makanya fit call. Ya gak sih? Terus jadi kayak aku nih misalnya pagi, kan pagi bangunnya ya jam, ya you know lah, agak siangan ya. Jadi apa ya? Jadi kalau pagi itu kayak minum 2 gelas. Berapa mili ya gelasnya? Pokoknya yang biasa aku ungu itu, kalian tau gak sih yang segini gak sih? Pokoknya 2 gelas. DJ siapa gue dong, nanti ngindep gue fit call. Oke, hai Kak Razika Bilkis. Fit call, ditunggu Kak Balkis. Bilkis. Emang? Kamu bukannya, aduh gede banget sih suaranya. Bukannya harusnya gitu ya kalau bangun tidur? Ya gak sih? Bukannya kalau pagi-pagi tuh harus minum air 2 gelas gitu ya biar sehat. Nah itu kalau udah minum 2 gelas air putih itu gak bakal lapar sampai jam 1 sampai jam 2-an. Oh iya, segelas cukup. Oh iya. Aku 2 gelas sih. Itu kayak apa ya? Mareba. apa sih? Terus jam 1 sampai jam 2 kan kayak lapar gitu kan. Kalau tadi sih aku lapar ya, karena tadi lapar banget, udah minum tapi belum kenyang juga, jadi saya memilih makan sereal. Nah, makan nasinya itu nanti jam 5
5 atau jam 4 atau jam 5an deh pokoknya. Nah malamnya udah gak makan, udah gitu doang. Itu seharian aku ya kalau di kosan. Ya lu paham anak kosan kalau lapar minum banyak. Benar. Enggak sih, kalau misalnya lapar sih makan aja sih. Yang penting jangan makan mie instan. Aku udah gak makan mie instan lagi. Makannya apa jam 5? Apa aja sih? Kan karena kalori yang masuknya itu gila ya. Maaf ya ngomongin kalori. Karena apa ya? Kan kalau sebenarnya mau makan apa aja juga jadi enggak sih? Karena kebutuhan kalori kita tuh kan harus seribuan enggak sih? Walaupun makan nasi Padang pun ya, tapi aku enggak sih karena itu santan ya. Itu kayak 600 pun masih kurang sih sebenarnya kalorinya. Yang penting dan makan tepung. Itu satu udah fix banget enggak boleh makan tepung. Karena ngembang guys, sumpah aku pernah kayak diet tepung, nggak diet sih, cuma emang pengen aja kayak nggak makan gorengan, nggak makan mie, nggak makan yang tepung-tepung gitu deh, pokoknya kayak cuma makan ya ayam, tempe, tahu gitu-gitu sama nasi. Itu aku nggak ini maksudnya nih, soalnya aku tuh kelihatan banget dari mata kalau misalnya aku habis makan mie ya pagi-pagi tuh aku biasanya matanya tuh kayak bengkak gitu. Makanya aku kesel banget kalau misalnya makan mie. Eh, tapi ada guys diet tepung. Soalnya tepung tuh emang bikin ngembang. Beda ya. Ngaruh ke kelopak mata. Iya. Beda sih tiap orang kan, kadang tuh ada yang mungkin ada yang ke perut jadi buncit atau gimana. Kalau pipi sih nggak terlalu yang ngembang gimana sih, cuma ya aku sih kelihatannya di mata sih bengkak gitu di sini kelopak matanya kayak abis nangis. Nah kenapa orang selalu bilang aku kayak aku abis nangis ya lu, enggak, padahal aku abis makan mie jadi agak aneh ya. Ade, jaga pola makannya lu. Iya sih, harus sih. Iya, olahraga sih yang paling penting. Kalau makan tepung matanya bengkak. Ngembang. Kelopak matanya weh. Jadi tepung dan gandum, nah itu. Kadang kalau misalnya emang lagi enggak ada sereal ya, sereal tuh udah di tepung juga enggak sih? Enggak tahu deh. Pokoknya ya gitu deh. Kadang belinya kalau roti gandum gitu-gitu. Bahannya dari gandum enak. Jujur nih aku gak suka sih kalau roti gandum. Sumpah rasanya tuh kayak kenyang sih, cuma agak asrep. Ngerti gak sih? Kayak bukan asrep sih, apa sih? Kayak karena padet kali ya, jadi kayak aneh aja sih di mulut. Beras merah aku gak suka banget, bau. Gak suka, gak enak. Kalau aku gak suka seblak. Itu kata Kak Jen ya. Aku sih suka. Lebih hambar, iya kan? Orang-orang kan suka roti gandum. Iya kan? Aku juga, ya maksudnya bukan yang gak suka banget sih, tapi masih bisa makan. Cuma agak gak enak aja sih menurut aku di mulut. Nah, kalau oatmeal aku ada di rumah. Oh, pasti gak ada yang makan sih itu.
Nanti kalau pulang dibawa deh. Oatmeal aku lupa di rumah. Pola hidup sehat emang gak enak. Emang sih agak tersiksa sih. Cuma ya demi sehat gak sih? Demi sehat dan demi... Kalau aku sih ya, kalau aku sekarang sih lebih ke demi gak ngembang-ngembang banget gitu kan ya. Gak mau jadi vegan. Susah sih di sini nyari yang buat vegan gitu, karena adanya cuma di sini cuma ada kayak ayam ya, tahu tempe sih ada, cuma siapa yang nggak suka pecel sayur guys, pecel sayur. Saya nggak suka, saya tidak suka. Suka sih, cuma kayak ya udahlah gitu loh. Buah yang Lulu nggak suka apa? Buah apa ya? Nggak tahu. Kayaknya suka deh kalau manis. Kalau yang asam nggak suka. Siapa orang nggak suka sayur? Aku suka sayur, cuma pecel gado-gado kayak karedok ya, kayak apa ya, aku suka. Apalagi karedok tuh yang mentah kan. Bakso aci suka. Suka bahkan aku tuh mau beli cemilan tadinya, kayak kacang-kacangan gitu lah, ngerti lah, yang udah kayak kacang-kacangan lah pokoknya ya. Terus sama beli basreng yang kriuk-kriuk gitulah pokoknya. Nah, tapi takut. Ngerti gak sih kalian kalau misalnya kayak apa ya, ibaratnya ya, kan ibaratnya kayak kalian, misal aku nih masuk JKT, aku udah masuk kegiatan JKT gitu kan, emang padat sih, cuma kadang ada aja maksudnya yang bilang kayak, ih gendut banget sih lo, gendut banget gitu kan ya, dietin dong, diet gitu. Jadi kayak masuk gak sih kayak ke otak kita tuh, jadi kayak yang langsung kayak keinget kata-kata itu gak sih. Jadi kalau siap makan tuh jadi inget lo gendut, jadi gak mau makan gitu. Soalnya aku kayak gitu. Bakso bakar enak lu. Iya, udah lama banget gak makan deh. Bakso bakar beli di mana ya? Bukannya masukin, emang sengaja masukin ke hati ya, cuma kayak kepikiran aja sih. Kan kayak bukan insecure sih. Kayak emang kuadratik gitu gak sih jadi idol gak sih? Ya gak sih kayak kuadratnya harus yang ideal atau gimana gak sih? Gak tahu deh. Di gang sebelah belok kiri lu. Bener. Enak banget beli sempol. Nitip dong tuh, yang mau nitip kenor tuh. Sempol guys. Lu kalau dapat nasi padang gratis dimakan gak? Kalau dapat maksudnya kayak yang dikasih gitu ya. Dikasih sih aku bakal, ya antara dimakan tapi cuma ya ngerti lah, cuma yang sedikit atau setengah gitu lah, atau enggak ya yang dikasih ke yang lebih butuh aja sih, ya gak sih. Nanti malam Lunarian mau main Mobile Legend lu. Wah gila sih, sumpah keren banget, semoga menang. Ada menang-menang kalahnya kan ya.
Iya, iya kan rezeki nggak boleh ditolak. Lu kapan bikin konten masak lagi? Kayaknya nggak bakal bikin lagi deh. Sampai pulang lagi ke rumah maksudnya. Aku nggak ngerti main apa Mobile Legend gitu. Kasih ini opung, dia suka nasi padang. Aku juga suka nasi padang kok. Sumpah, kayak orang-orang pada main tuh kayak seru banget, tapi aku kayak nggak ngerti gitu. Sukanya game apa lu? Nggak suka main game apa-apa. Coba bisa Pau. Eh sekarang Pau, Pau ini deh berbayar. Bener-bener emang ya. Dulu emang enggak. Nah. Aku mainnya tanam Shopee. Enggak dengar guys. Lanjut. Ini enggak, ih beneran Po, coba deh kalian lihat. Po, soalnya kemarin aku tuh lagi nyari game. Terus ternyata Po udah berbayar. Jadi kayak hah, Po berbayar. Emang enggak bayar. Waduh, Pau berbayar. Oh, bisa mabar. Berapa orang, guys? Look in my eyes. Gratis lu? Enggak, bayar. Di aplikasi aku bayar. Lu judulnya apa? Ini Tiara gak sih? Cry. Iya, ini Tiara cry. Lu kira-kira ini sibuk ngapain? Sibuk rebahan ya? Kamu dulu waktu daftar juga itu masih sekolah dulu? Masih dong. Everybody, ayo semuanya, nega cek celaka, masih paut jen, ya Allah. Rebahan sih bukan kesibukan lu. Oh ya udah, mohon maaf deh. Wapo emang bisa berbayar ya? Lah, emang berbayar? Ah nggak tahu, kayaknya beda deh ya. Emang beda ya? Apa aku salah cari? Bener kan, berbayar. Tapi nggak yang nggak mahal sih. Tapi aku nggak bisa cara bayar gimana? Dalam channel. Kok gelap ya? Kayaknya mau hujan deh. Lu salah game. Iya. Oh di Android nggak bayar? Demi apa? Emang bisa pakai GoPay? Kayaknya harus pakai Dana deh. Ini pakai Xiaomi. Lu aku tidur dulu ya. Oke. Lah, jam segini.
Kampok pa. Negace celaka. Betul biasanya pakai. Alright, coba main Stumble Guys multiplayer. Aku udah pernah, aku sering main tahu. Apa namanya? Stumble Guys. Coba aja. Coba aja ada mabar Stumble Guys ya. Ya enggak sih? Harusnya OFC itu Stumble Guys kali ya kemarin ya enggak sih? Kayak seru gitu enggak sih? Kenapa malah gatrik? Ini kalau bisa, kalau boleh mabar sih ya mabar gitu ya. Ini nggak boleh kan? Nega celaka. Ceritain event OFC kemarin dong. Kemarin tuh main ini Gartic Pond. Apa Gartic Pond sebenarnya nggak pernah main sih aku, itu pertama kali aku main, jadi kayak agak aneh sih. Lebih seru Gartic Io sih, waktu Gartic Io sih kan terakhirnya main Gartic Io. Nah itu baru kayak yang seru gitu, kategorinya tuh tentang JKT gitu. Nanana bukan ikan apa dado celaka. Anin, Kak Anin biasa mabar sambil bareng netizen SR. Oh boleh, bisa. Lu suka EXO gak? Enggak sih aku. Aku lebih suka sekarang lagi ini sih karena kepijet yang lain ya, sama-sama kita kan sama-sama ya suka Tehyo. Demane songnege kusipa. Tapi aku lebih suka lagu yang dulu-dulu sih daripada lagu-lagu sekarang. Ini sore aku pengen ke Indo April karena aku mau beli susu, karena susu di kawasan aku udah tinggal rasa coklat, gak enak banget kalau misalnya sereal pakai coklat. Pima B, ya Allah. Ya keluar. Pima B, B. Sebuah kenapa mahal banget? Iya. Benar juga, abis lagi di mana-mana. Nih. Tar ya, tutup dulu. Ini belum dibuka. Oh iya. Maaf ya. Apalah. Banyak banget. Emang karena soalnya pagi-pagi tuh aku jarang banget makan nasi karena gak enak banget makan nasi kalau pagi-pagi, jadi makannya tuh sereal. Serealnya suka dicemilin apa pakai susu. Kalau ini enaknya pakai susu. Ih, cepet banget nih pokoknya. Oh ini enaknya pakai susu.
Kalau ini enaknya dicemilin sih, sumpah. Enak banget dicemilin. Kalau ini nggak tahu, ini belum dibuka. Ini belum dibuka. Eh ada mereknya. Ini udah lama sih, sumpah. Eh kok ada ininya ya? Ini ngapain ya? Ini ngapain guys? Oh enak. Oh iya. Ada banyak juga ya. Wah, honey star tuh udah yang paling enak. Paling enak udah. Emang ini enak. Enak guys. Eh, kaget. Tapi lebih enak Fruit Loops. Emang ini enak. Ini enak. Ini makanya aku buka terakhir karena bentuknya lucu. Karena pokoknya karena bentuknya lucu aja. Tiba bola. Ah, kumpul di kata orang-orang itu enak. Oh lah. Tapi ini enak sih. Goodbye baby goodbye. Goodbye. Ya, pokoknya ini enak nih. Tapi aku tuh ekspektasi tuh, aduh, ekspektasi ini tuh gak manis. Ternyata dia tuh manis. Ada kayak lapisan manis-manis gitu deh. Tolong mau beli tapi nggak ada di sini. Aku aja ini belinya di online shop. Karena udah mama. Karena emang nggak ada. Jarang nggak sih kalau karena aku jarang ya ke kayak ke mall gitu-gitu, ke supermarket yang gede. Ya kan super namanya juga ya, bukan minimarket. Jadi aku belinya di suka ada promo gitu loh di online shop karena saya anak kosan, jadi kita harus buru-buru promo gak sih? Toko oranye, yes. Belum pernah. Coba nanti dulu ya, nanti udah kalau udah habis yang lain baru aku ini. Emang iya? Mana expirednya? Enggak kok, ini 2022. Kaget banget sumpah. Aku lagi suka ini. Bentar ya. Pertama ini dulu. Ini aku suka banget lagu ini. Gak ngerti sih. Ada iklan. Sekarang 2030 kangen jam. Oh duh. Beli dip susu dong. Beli sendiri deh. Aku suka banget lagu ini. Ini tiap hari aku muter lagu ini nih. Oh, it's so tempting. Wow, terima kasih untuk diskolatnya Kak X. Ini Kak X Anton ceritanya. Lu lebih suka full cream atau vanilla? Full cream! Oh
Terima kasih terima kasih Nasron ya guys. Dance TikTok. Gak tau deh ya. Oh, ada Hyun. Oh, Zero. Aku sebenarnya lebih suka nyanyi sendiri dan dance sendiri sih. Money, money. Sumpah Dahyun aduh cakep banget. Semua member tuh cakep, cuma Dahyun tuh kayak paling beda deh menurut aku. Kalian pasti tau gini. Tau gak? Karena ini baru sih. Ini di HP satunya guys. Kalau ada premium apapun juga aku di HP yang ini nih yang dipakai. Gak tahu sumpah. Ini lagu Somi sih yang baru. Dam Dam. Oh, bisa. Kalian bisa gak? Kok bisanya di sini? Kalian bisa. Jelek banget. Dam Dam. Oke. Tidur dulu ya, aku pengen lihat. Da. Gak bisa. Dum. Di kanan. Mirror ya di sini ya. Nah.
Kalian harus dengerin ini, ini keren banget sih. Fix lo member ke 5 sih, yes. Yes, yes, yes. Enggak, ini masih yang cobaan. Iya, ini ada di film apa? Apa sih, lupa deh. Oh iya. Iya, Pawn's Beauty itulah pokoknya. Ini gila sih, keren banget sih. Belum. Ayo. Ayo. Aduh enak banget cuma. Dan gelap sih di sini. Udah abis, gitu doang dinyinya. Kalau yang aslinya, gila gila gila. Kok orang bisa ya sampai setinggi itu suaranya? Emang Yudan sudah lagu ini ya? Iya, ini soundtrack film. Maria,
nilainya udah tinggi, gak bisa, sumpah. Gila sih, emang orang-orang keren ya. Oh gila, tenggorokan gue langsung. Ya Allah. Sekarang jam berapa ya? Jam 2:30 kita udahan ya guys. Dengerin nyanyi dong. GFriend. Guys, sumpah gak nyangka banget kayak GFriend bubar tuh kayak hal yang agak aneh gak sih? Sumpah. Kayak yang kayak gak ada terjadi apa-apa terus tiba-tiba bubar, ngerti gak sih? Kayak gak ada, kayak gak ada masalah apa-apa terus mereka bubar. GFriend bubar. Iya yeah, guys, bubar. Ini Satria bukan baja hitam yang OFC bukan sih? Sedih banget. Aduh, gimana ya? Sumpah masih kayak gak nyangka aja gak sih? Kayak yang lagi yang istirahat biasa aja sih sebenarnya. Ketimbang melihat mereka bubar gak sih? Oh yeah. Karena emang dari dulu aku sukanya tuh kayak yang GFriend gitu-gitu. Dulu aku gak suka Twice guys, karena menurut aku dance-nya itu yang girly banget, soalnya kalau Twice gitu kan. Terus jadi kalau GFriend tuh lebih yang menantang tuh. Sambil ngecas deh HP-nya ya. Jauh tapi. Aku sih Yerin ya. Aku Yerin banget anaknya. Jujur aku suka banget ya sama GFriend, walaupun ya enggak yang beli album atau yang nonton konser gitu, cuma ya I like. Lu tugas aman, aku belum masuk kuliah guys.
aku sih lulu banget anaknya. Abis ini semester 5 ya? Wah, baru semester 3. Koya. Wah, gila abis ini. Jujur nih kayak lagu Jepang tuh sangat menantang, jadi kayak buat diapalin tuh kayak wow. Aku aduh nggak deh kalau cover ya. Asik banget ibu salon. Oke, semangat nugas. Ikut nyalon dong. Cekajina. Nanti ya, ini ada udah ada listnya. Jangan abis ini Megustasto, abis itu Time for the Moon Night. Enak banget. Asik. Seru banget sumpah. Asik. Gimana sih? Lupa deh awalnya. Gimana sih? Lupa deh. Oh iya. Lagu legend, yes. Sumpah lu gak usah deh aneh-aneh, ngadi-ngadi lu. Lu orang Korea. Ah, Yerin udah paling, wow. Yang ngasih Nasron, oh aku padamu deh. Lupa, jangan di mana. Gimana sih?
아무런 줄 있어 저를 지켜봐요 내 마음 없이 너에게 차가워 야 김연아 너 오늘부터 우리는 기억하는 오늘부터 우리는 그 바람에 너를 빌 내 마음을 실어보낼게 그 이런 마음이 모여서 내일은 그 스타트 그 스타트 Itu cene yang coverannya idol Jogja bagus juga ini. Oh ada kah? Nanti ya aku nonton. Indonesia juga coverannya sekarang bagus-bagus loh guys, sumpah. Wow, bener-bener yang niat banget gila. Dulu karena lagu ini yang sering jatuh nggak sih jadi viral itu? Nggak tahu deh, aku suka nari tapi aku nggak suka di videoin gitu loh, karena mungkin karena takut salah detail kali ya. Kamsajulge 언제까지나 진짜 가게 막 ada bunyi 가게 iya yang balat sumpah nanti aku style deh yang balat tapi jangan sekarang dulu. Ini Love Whisper deh yang ini. Wah, aku inget gak ya? Masih inget gak ya? Kembang이라도 사라질 것 같은데. Ah, gimana? Udah lupa. Gimana ya? Lupa deh. Dulu apa? Gimana ya? Lupa deh. Hei, aku kan dulu jadi Yarin ya. Enggak, ini ancur banget ya. Gimana ya? Satria bukan baja hitam. Hebulka, hebulka. Emang iya? Gimana? Dulu aku waktu di SMA aku pernah nari ini. Jadi aku dulu upload tapi udah gak upload lagi. Waktu dulu awal masuk JKT aku juga nari ini. Waktu ada di video profile aku. Aku lagi nari ini. Kidayoga shigani jirago Izu kono choke Anya ajigen Nore Nage bola bola
Belum. Eh udah deh. Lu gua keluar dulu. Mau nugas. Maaf, menugas. Masih haji anak Jaya Cicima. Seru banget ya, ini seru banget coba Jepen tuh. Wah, enggak. The love of Sanika. Oh, itu. Jangan-jangan emang Yuju Ujui, iya. Yuju apa Anha sih yang bagian not high note nya? Eh, iya. Gue gak jadi nonton konsernya gara-gara was. Demi apa sih? Ah iya, pengen nonton konsernya udah gak ada ya. Sedih banget. Lumayan dapat tema bahas sweet call. Wow, wah ada yang ini Budi. Eh Budi bukan sih namanya. Selain girlfriend, G-friend. Ya pokoknya gitu lah. Grup apa? Yoja Chinggu. Apa ya? Senesdi. Gak tau guys, aku kalau buat dance sih lebih suka G-friend ya. Budi Tambuti. Aku gak tau lagunya ini. Eh, bukan gak tau lagunya. Tapi gak tau gerakannya. Aku mau yang langsung ganti jenis. Aku pengen nari. Tapi gak ada yang iniin. Ada suaranya. Eh, kok enggak ada suaranya, guys? Kok enggak ada suaranya ya? Itu judulnya apa ya? Kok gak ada suaranya? Lu kalau diem kayak nge-lag. Emang iya? Gila, gue apalah ngelaku G-friend. Kan Margo. Margo, Margo, G-friend. Gila. Lu Korea, iya ya, aku emang orang Korea. Kekema. Ajin marah. Eh, apa ini nih? Lulu Korea. Gas ikut produce party. Woi deh. Ya Allah, gemukan dulu Korea guys. Eh Korea.
menggaungkan. Dulu Korea dong, ngapain deh guys. Gak apa, itu cuma hobi aja sih. Jangan dibawa keluar guys, nanti cukup di showroom aja. Nanti kalau dibawa keluar takut ada yang lu kroya. Hai Kak Belkis. Enggak mau, nanti di protes tetangga. Kalau di rumah berani, kalau di sini enggak. Kok ada suaranya lagi sih? Aduh. Woi. Kok banyak yang enggak ada bisa? Oh, bisa. Kenapa dia agak mancap gitu ya? Aku salah apa, guys? Padahal enak depannya. Sangsara bersenggan berganti halangan bagaimana terjadi nikah di nikah nana sara mare nana nana mele parama parama urara paraga Ah, baterai aku habis. Emang sekarang jam berapa? Wah, 5 menit lagi. Sorry guys, ternyata baterai aku juga habis. Blue high note, aku fit call bener-bener. Ternyata kayaknya ini rognya itu ini deh, dia macet. Kita cari aja ya nanti abis ini. Seruke cedake mulai nagerikona selalu apura puni putuke seruke sagerikona ane. Gak bisa, high note. Aku sering nyoba nada tinggi disuruh diem. Coba kita cari yang ini. Oke.
Terima kasih Kak Nasron, Kak Nasron, Kak Nasi Nasron. Asik. Ini enak banget sumpah, tapi susah banget lagunya. Dance-nya. Gila nih, kenapa ini? Aku juga kaget, kayaknya udah kayaknya panas di apanya, jadi kayak kerotet sendiri, kebiasaan. Kali ku isa Tota ku isa You are so talent lagi, bener-bener. Minta gift sama Xiaomi lu. Seru banget kayak muter-muter gitu loh di sini. Coba muter-muter gitu lo, enggak deh, Anza. Ya Allah. No 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 no. So you again. I take it to you. You are so on the need to somebody can you. Nih, sama ini lagu kesukaan aku. Terakhir ini ya. Ah, ini udah 3-1 guys. Bener-bener emang nih. Aduh, aduh, aduh. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Abis lagu ini udahan. Na 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 na.
Rumah besar tago Abu alam damaku Sekarang uri Tere iyagi. Wah gila di sini Yuju ya apa dia? Eh Yuju atau siapa sih yang balet? Oh ya Yuju. Oh gila, gila, gila. Wah terima kasih Kak Fikri Noval for this collide. Iya, 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 Enha cakep banget di sini. Eh, ke era dia nggak sih ini di sini? Tapi ini ya, walaupun slow gitu, tapi susah banget guys dance-nya demi Alec nih. Tapi sekarang mereka jadi ngapain ya? Pikiran gak sih mereka ngapain sekarang? Abis bubar. Belajar high note. Saya takut di gedor tangga ya. Bimbel nyanyi dong. Oh iya, Sowon jadi. Wow. Walah. Kalau Enha gitu lucunya jadi ini gak sih kayak jadi web series gitu lucu banget sumpah. Ya udah selesai. Ini sambil kita udahan-udahan kita nyetel lagu ini. Eh buset ada yang ini. Eh gila. Bagian Umji yang aduh yang nanti deh kayaknya pas bagiannya ya mana hujan. Mana ya bagian MG-nya? Hmm.
different. You're judging you. Pero cuman uri kau mana kau ya? Jadi kau mah arasa kau mah kau jadi mana tu? Jangan nangis guys. Cemburu mata so, nama nuri cuma so, onel nare. Magic gila. Dah. Stop. Nanti next-nya kita lagu SNSD ya. Girls, karena penutupnya SNSD juga ada Into the New World yang balad gila. Gila sedih banget, guys. Sumpah. Sedih banget, kayak lagu Jifren tuh yang dari, soalnya dari aku SMP gitu-gitu tuh. Oh my god, kayak Glass Blade aja aku belajar waktu SMP kelas 7. Sedih banget. Lagu Stas tuh banget anakku belajar SMP apa SD ya. Apa gila. Okay. Sistar, abis SNSD Sistar deh kita. Nanti nangis. Oke, kita bacain ya. Jadi nomor 20. Terima kasih ke Rian Yau. Terima kasih. Terima kasih ke Ali Fahmi. Terima kasih aku sayang Kak Alfandi. Terima kasih Kak Bakwan. Terima kasih Kak Put. Terima kasih Kak Satria bukan baja hitam. Terima kasih Kak Namara. Terima kasih Kak Anukun. Terima kasih Kak Manito. Terima kasih Kak Rizky MFL, terima kasih Kak Rifki Hasani, terima kasih Kak Solali, Lali Olala Olala. Terima kasih Kak Ipu Lululu, terima kasih Kak Iqbalas, terima kasih Kak Lulu, terima kasih Kak Yusuf Nur, terima kasih Kak Eksanto, terima kasih Kak Ewij, terima kasih Kak Fikri Naufal, dan terima kasih Kak, oh gak usah pakai Kak, terima kasih Nasron. Oh gila. Yeay. Jangan lupa fit call tanggal 14 dan tanggal berapa? Tanggal berapa, guys? Saya lupa. Tanggal 14, pokoknya ada tanggal 14. SS Kui, Kui. Michi marji mo te so dama nori chua he so one na re kup charam machi ke chup charam. Sedih. Habis nih baterainya guys. Yuk. Jelek banget. Udah. Yeay. Terima kasih. Goodbye. Bye.
Dadah.